Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video tutorial Sinta, Sinta 3 versi 3 tentang cara login dan mengupdate profil. Langkah pertama adalah buka browser Anda. Bisa langsung klik di Google Sinta 3. Sinta 3 diketik. Nah, dan muncul ini. Kemudian kita pilih yang Sinta 3.kemdikbud yang ini. Klik. Nah, ini tampilannya Sinta 3, atau bisa juga kita dengan buka browser tadi langsung ketikkan aja alamat websitenya sinta3.kemdikbud.go.id, kemudian enter, dia otomatis juga akan terbuka seperti ini. Setelah itu untuk login kita klik yang di sini di atas ini. Nah, ini ada login. Silakan klik login, masukkan email Anda, email UMI biasanya. Saya contohnya menggunakan email bank ini. Klik email UMI, passwordnya, kemudian klik login. Ada notifikasi login sukses. Kemudian tandanya setelah kita login adalah di sini berubah menjadi nama nama profilnya. Bagi yang lupa password silakan menghubungi LSI, nanti akan dibantu untuk meresetkan passwordnya. Setelah itu langkah berikutnya adalah kita klik My Profile yang ada di sini di bawah ini. Klik My Profile, akan masuk seperti ini. Notifikasi ini abaikan aja. Kemudian langkah pertama adalah Bapak Ibu bisa lihat-lihat menunya My Sinta. Kemudian ada di bawah nama ini di pojok kanan ini, kita klik, kemudian klik update profile. Ada juga menu update password jika ingin merubah password. Kemudian ada menu update profile, kita pilih yang update profile dahulu. Klik update profile. Silahkan dilihat Scopus ID, ada Publon ID, Garuda ID, ada lain-lain. Jika sudah benar, silahkan Bapak Ibu update, atau jika ada perubahan silahkan diedit. Atau bila perlu sinkron dengan PDDikti, silahkan disinkronkan dengan PDDikti. Klik ini, sinkron PDDikti. Nah, maka data Bapak Ibu akan berubah sesuai dengan data yang ada di PDDB. Oke, cukup sampai di sini untuk cara login dan update profil. Bagi yang kesulitan login, silakan Bapak Ibu hubungi LSI.